Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di channel Draft Project. Di video kali ini kita bakal review satu mod dari tas siapa lupa gua namanya. Ya pokoknya inilah ya, mod Fuso TG Trailer. Biasanya dari S-Band Cargo dan trailer entah dari siapa. Nanti link download modnya gua taruh di deskripsi, oke? Dan bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe channelnya Draft Project, silahkan di subscribe dulu. Karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang saya upload tentang mengenai bus simulator ID atau game-game lainnya guys, atau review-review mod ya. Kita review animnya, anim 1 kaca ya, anim 2 ya kebuka, anim 3 head jungkit ya. Oke, kita langsung tes jalan aja. Kok nge-lag anjay. Aduh. Gak tahu ini device HP gue terlalu jadul atau gimana ya, gue gak tahu ya. Anjir, ngelag banget coy HP gue. Gila. Udah amat, tabrak-tabrakan aja lah. Kesel gue. Wah anjir, sampai begitu dong. Dan ini modnya free ya, tanpa password. Dan ada 3 varian coy. Ada varian batu bata, terus varian yang saya ambil nih, varian yang apa ya, lupa saya namanya. Ntar gua, pokoknya kalian cek aja nanti link yang ada di deskripsi tentang mod ini. Kita reviewnya nggak bakal lama-lama deh, soalnya HP gua nge-lag anjir. Mau ganti mod gua. Lumayan lah ya. Tapi ini trailernya panjang banget anjay. Ya gak sih? Coba kita foto dulu. Aduh, ganggu banget loh. Nah cocok nih. Kira kita jangan lama-lama lah reviewnya, kita bakal cari tempat pemberhentian. Di mana ya tempat pemberhentian? Kita di depan aja ya, berhenti di depan aja. Aduh, nge-lag banget loh. Gak nyaman anjay. Anjir. Wah gila, sampai brutal gini anjay. Kita berhenti di pinggir aja dah. Oke lah guys, mungkin video sampai di sini aja. Terima kasih yang nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.